Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Arswandi. Kali ini saya akan membeli lagi salah satu saham yang baru atau yang mau melantai ke Bursa Efek Indonesia atau biasa kita sebut dengan IPO, Initial Public Offering. Kali ini kita akan membeli sahamnya sejumlah 2 juta rupiah. Ini menurut saya dia salah satu perusahaan yang kemungkinan akan mengalami kenaikan di hari melantai bursanya di hari pertama. Jadi kita langsung melakukan pembelian aja karena ini sudah pukul 16.00, hari di mana tanggal berakhirnya jam Bursa Efek Indonesia atau di sesi kedua. Nah, kali ini kita akan mencoba saja membelinya. Nah, harga dan sebentar saya jelaskan teman-teman ya. Kita melakukan pemesanan aja dulu. Nah, kita akan melakukan pembelian sejumlah 151 lot. Klik pesan. Pesan. Nah, untuk kondisinya sekarang saya sudah mempesan melakukan pemesanan saham IPO sejumlah 2.5.500. Nah, oke teman-teman, saya akan jelaskan dari pertama. Jadi saya tadi melakukan pembelian saham sejumlah 2 juta lebih. Jadi teman-teman, sebetulnya berapa saja uang teman-teman itu, ini kan dia per lembar sahamnya hanya sekitar 150. Jadi teman-teman kira-kira sebetulnya hanya membutuhkan dana sejumlah 105. Teman-teman kalikan saja 100, berapa itu kalau 105? Berarti 105. 105 dikali dengan 100. Sebetulnya dengan uang teman-teman 10.500 itu sudah teman-teman sudah bisa membelinya, tapi kali ini menurut saya ini kesempatan yang sangat bagus sekali untuk membelinya karena ada prospek kenaikannya yang sangat signifikan. Kalau dia arah itu kira-kira ini saham ini bisa naik sekitar 30%. Nah, untuk penawaran awalnya itu 100.000 sampai dengan 110 tuh dijadwalkan sekitar 15 Maret sampai dengan 21 Maret. Nah, untuk penawaran umumnya atau bisa teman-teman pesan itu pada tanggal 103 Maret sampai dengan tanggal 3 April sampai dengan 4 April. Jadi harga dari 100 sampai dengan 110 itu disepakati oleh manajemen perusahaan itu menjadi 105. Nah, hari ini adalah tanggal 4 April 2023, maka saya melakukan pemesanan per tanggal 4 April ini. Nah, penjatuhan sahamnya itu per tanggal 5 April. Nah, distribusi sahamnya itu saham ini akan di apabila saya mendapatkan pemesanan saya akan dikirim ke portofolio saya dan penjatuhan sahamnya itu tanggal 10 April atau tanggal di mana kita bisa melakukan transaksi jual belinya per tanggal 10 April. Jadi, ketika saya pesan 2 juta ini belum tentu mendapatkan semua pemesanan, bisa jadi hanya 100.000 atau sekitar 200.000, teman-teman. Gitu, teman-teman. Nah, perusahaan ini tentang perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur material bahan bangunan dan dari plastik berbahan dasar PFC dan perdagangan. Di sini bisa kita lihat saham yang ditawarkan kepada masyarakat itu sekitar 925 juta lembar saham atau sekitar 27% dari total saham yang diedarkan oleh perusahaan. Nah, untuk alamatnya sendiri ini berada di Banten, teman-teman. Teman-teman, kalau ini berdiri, perusahaan ini berdiri pada tahun 2005, teman-teman. Mungkin segitu saja videonya.
jika teman-teman tertarik atau ingin melakukan pembelian saham, silahkan buka sekuritas dulu. Jadi teman-teman, sebelum kita melakukan pembelian jual dan beli, itu teman-teman harus membuka sebuah sekuritas. Apa sih itu sekuritas? Sekuritas adalah begini teman-teman. Ketika teman-teman ingin membeli Aqua, teman-teman tidak perlu pergi ke pabriknya kan, beli Aqua. Jadi cukup membeli ke warung-warung terdekat. Jadi sekuritas itu adalah ibarat warung-warung itu teman-teman, sebagai perantara untuk melakukan pembelian. Jadi kan kalau IPO ini kita harus melakukan yang namanya pemesanan dulu untuk mendapatkan sesuatu atau barang. Jadi sama dengan kita membeli barang dan membeli saham, kita melakukan pemesanan ke perusahaannya. Dapat atau tidaknya nanti itu tergantung oleh manajemen perusahaannya. Jadi saya kan melakukan pemesanan sejumlah 2 juta, itu belum tentu mendapatkan 2 juta, atau bisa juga mendapatkan 2 juta, atau bisa saja mendapatkan hanya 10% atau 3% atau 0, berapa persen dari total yang kita pesan. Jadi saya melakukan pemesanan yang lumayan agak banyak, karena menurut saya tidak pasti mendapatkan segitu. Bisa jadi hanya 1% dari 2 juta, bisa jadi hanya 2%, jadi tidak tentu teman-teman. Jadi apabila semuanya kita pesan 2 juta hanya dapatkan 100.000, jadi 1,9 juta itu akan dikembalikan ke rekening kita. Jadi ini kan di rekening saya ada sekitar 2 juta. Ini teman-teman, sekitar 2 juta. Jadi ini adalah saham-saham yang tadi top gainer, popular, top loss, top gainer. Selanjutnya ini teman-teman perusahaan-perusahaan yang tadi. Jadi begitu teman-teman, jadi harus buka sekuritas dulu teman-temannya. Jika teman-teman ingin dipandu atau ingin mengetahui cara bagaimana buka sekuritas, silahkan DM saya di Arswandi, atau bisa berkabar ke saya. Saya akan mencoba membantu teman-teman semaksimal mungkin. Saya akan bantu teman-teman, kalau saya juga tidak banyak kerjaan, pasti saya akan bantu. Silahkan DM saya di Arswandi. Oke, sekian saja videonya. Kita lihat per tanggal 10 apakah cuan atau tidak, itu ditunggu di tanggal 10. Jadi tapi menurut saya prospek pipa ini sangat luar biasa teman-teman. Oke, thank you, see you in next video. Jangan lupa like and comment. Jika mudah-mudahan saya terus melakukan edukasi sedikit, semoga sedikit membantu. 0,1% setiap hari kan tidak apa-apa, yang penting kita menjadikan kita lebih baik. Oke, bye teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.